Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syariful Aziz. Masih dengan game Clash of Clans ya teman-teman, yaitu meratakan base TH10 menggunakan brawler dan juga witch. Baik, sebelum itu videonya, jangan lupa klik subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke guys, kita udah masuk ke arena pertempuran ini ya. Oke, kita turunkan giantnya dan juga witch. Turunkan gerobak penubruk tembok. Oke, hero kita semua pasukan kita turunkan guys di situ. Oke, geroboknya sendirian guys. Wah bahaya ini. Oke, di situ Acerkin datang membantu merepotkan dari casting clan musuh. Oke, kita spell heal di situ. Ya, Acer Tower dari internet tower dari musuh sangat merepotkan guys. Oke, di situ bolernya malah ke sisi kanan guys. Lenceng. Acer Queennya berjuang sendiri. Oke, di atas ada ajakin musuh. Berhadapan dengan baler-baler kita. Ajakin masih berjuang sendirian melawan internal tower dari musuh. Mati akhirnya guys. Oke, tinggal pasukan baler dan juga beberapa giant. Yang tinggal sedikit lagi pertahanan dari musuh. Oke, kita lanjutkan atal power di situ. Spell heal pasukan yang tersisa dari kita. Oke, kita hancurkan di situ. Bowler dan juga witch-nya masih tersisa guys, dan juga anak buah dari witch-nya ini ya, merepotkan sekali, banyak sekali di situ. Menghancurkan pertahanan terakhir. Sebentar lagi ada Inferno Tower tadi yang membunuh admin kita. Oke, itu tadi ya, akhirnya rata. Jadi itu tadi, jika kalian mempunyai akun TH10, bisa menggunakan pasukan seperti itu tadi ya. Baik, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan komennya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.